Halo guys, kita di Mercure Jakarta Kota. Kita di kamar 705 Deluxe Room. Yuk kita masuk. Ya, sebelah seperti biasa, sebelah kiri kita adalah toilet. Ada amenitiesnya. Sabun, sampo. Ada kaca besar, saya halo. Ada hair dryernya. Ada toiletnya. Di sini ada bathtubnya. Tuh. Bathtub. Ada showernya. Ada handuk. Ada tempat gantungan di seperti biasa di balik pintu. Toiletnya agak kecil, tapi ya oke lah. Yuk kita masuk kamarnya. Ini guys kamarnya. Kamarnya sangat luas. Ini kamar deluxe. Ini ada jendelanya, jendela, ada lemari. Ada tempat simpennya, depositnya, safe-nya. Ada sendal. Ada bantal, cadangan kalau misalnya kurang bantal. Ada aquanya, kopi and tea, ada tempat masak airnya. Ada kulkas, mini fridge. Wah, ada saljunya. Sudah rusak ini. Ini ada tempat tas, di tasku. Ada TV, TV-nya 32 in. Ini ada kasurnya, kasur besar. Ini ada kaca lagi. Tuh, kasurnya besar sekali tuh. Dia 2 meter. Sebenarnya ini 1 meter, 1 meter. Ini tuh, di bawah tuh. Jadi 2 meter tuh. Ada lampu, seperti ada lampu. Ada telepon. Ada sofa. Ada buahnya. Terima kasih pada Mercure atas kue dan buahnya. Kita sudah malam sekarang, kita view-nya tuh ada depan kita sana ada Novotel, ada Holiday Inn di ujung sana. Di sini ada Jakarta Hotel yang sangat lama. Ya, aku rasa samalah Jakarta sama Mercure nih, usianya. Oke, guys. Sampai di sini dulu kita di Mercure Jakarta Kota kamar tipe yang deluxe room. Ya, ukuran kamarnya besar. Bagus sekali. Oke, guys. See you. Bye.